kacang taula di apa ya bahasa Indonesianya ya? Chestnut. Chestnut. Kacang chestnut. Kita mau pergi ke naik gunung ini, bukit. Sabar ya. Bentar ya guys. Bentar lagi. Halo guys, kembali lagi dengan saya Fendi di channel Abot Korea. Ini sekarang saya lagi di kaki bukit ya. Kita mau panen kacang kaula. Itu bahasa Inggrisnya chestnut ini populernya ya. Ayo kita panen cari. Nih di kaki bukit nih. Nah ini pohonnya, ini pohon kacang kaula atau chestnut. Oh, hati-hati tajam ini nih. Ini ya, nah, pohonnya kalau dia udah masak dia akan jatuh dari pohon nih kayak gini nih. Nah, jadi kita ambil. Ambil. Itu durinya tajam loh. Itu banyak itu di bawah itu. Ini nih kayak gini nih. Iya, kayak gitu ya. Nih. Oh, durinya tajam. YouTube, YouTube. YouTube. Iuh. Tajam. Ah, mau pelan-pelan ini. Di situ enggak banyak kah? Nah, ini lombok. Ayo, durinya banyak. Loh, lagi ngambil ya dia ya. Kasih lihat dong. Ini buah. Durinya banyak ini, hati-hati. Ini pohonnya kayak gini ya, pohon kaula chestnut. Aduh, kenapa ketusuk? Rupanya nggak gampang ya panen buah ini. Udah lumayan satu. Wih, dapat satu kantong. Kasih. Oh, ini satu karung. Ini dipecahkan dulu, diambil bijinya. Ini kacangnya ini. Ntar mau direbus atau dibakar. Enak ini. Coba dipecahkan satu. Gak bisa. Bisa. Ini ya. Ini pakai kayu. Kayu. Ting. Ini jelek ya. Busuk ya? Iya. Busuk. Ini yang mesu boleh. Eh, sama pai. Itu tuh bagi menyingkir. Eh, mesu. Ulang. Iya.
tumbuk pecah dulu guys, biar nanti lebih masak, direbus lebih gampang. Ini direbus 15 menit. Kita makan. Nah, ini setelah 20 menit direbus ya, hasilnya begini. Ini air kita tiriskan dulu, habis itu kita makan. Makan kacangnya. Enak nih. Kacang kaulak, tapi kayaknya dipanggang lebih enak ya. Manis. Ini kayaknya masaknya kelamaan ini, agak jadi agak lembut, udah nggak tahu garing. Enak guys. Manis. Wah, susah juga cepatnya. Makan dulu guys. Sampai jumpa di lain kesempatan guys. Jangan lupa komen ya, like, share dan subscribe.